Apa kabar nih? Mudah-mudahan baik, selalu baik dan sehat ya, dan semangat pastinya. Oke, kali ini kita akan mencoba tips dan trik cara membuat efek tipografi pada wajah ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini nih nanti nih hasilnya. Oke, langsung aja kita ajar nih cara membuatnya seperti apa sih. Ternyata sangat mudah, tidak sesulit yang kita bayangkan. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, saya menggunakan foto cewek seperti ini ya. Anda siapkan juga foto Anda untuk diedit. Nah, saya menggunakan foto ini. Oke, langkah pertama adalah ini kita pilih dulu apa namanya, brush tool. Oke, brush tool ya. Sip, brush tool. Opacity size-nya kurang lebih 101 px. Pilih yang soft brown nih, yang blur-blur ini, kemudian opacity-nya kurang lebih 64% ya. Nah, ini kita set foreground-nya menjadi warna hitam. Itu ya. Nah, kemudian di pinggir-pinggirnya ini kita lukis nih. Oke. Nah, kuncinya nanti di sini di warna hitam ini ya. Jadi apa namanya, biar teksnya itu hanya di masking di bagian area muka saja, tidak sampai keluarnya. Nah, kita perlu warna hitam ini untuk mengakalinya nih. Oke, di luarnya saja nih. Nah, mukanya biarkan, jangan hitamkan, nanti nggak kelihatan ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oh, yang saran untuk foto Anda, usahakan gunakan foto close up seperti ini, jadi hanya mukanya saja, nggak ada badannya ya, untuk lebih hasilnya lebih artistik dan bagus juga. Oke ya. Oke, sudah dilukis hitam-hitamnya. Oke, nah ini kuncinya, setelah dilukis hitam-hitam ini kuncinya kita buka terlebih dahulu nih. Nah, ini kamu buka. Oke. Nah, sampai dia tidak terkunci ya. Kemudian buat buat layar baru di atasnya. Oke, kemudian klik edit. Fill isi dengan warna black atau hitam ya. Oke, ini tarik ke bawah. Oke, nah ini layer apa namanya, layer ceweknya kita sorot, kita ubah menjadi opacity-nya menjadi darken color. Nah, ya, sampai dia menghilang seperti itu. Nah, kemudian baru nih kita siapkan teksnya. Teksnya kita pilih. Oke, horizontal tipe tool. Kemudian Anda bisa menggunakan ini apa saja ya, fontnya apa saja. Saya menggunakan Arial, kemudian ininya black. Oke, opacity-nya saya pilih 48 gitu ya. Nah, ini warnanya kita ubah nih menjadi putih. Oke, warna foreground-nya menjadi putih ya. Nah, kemudian siapkan teks kamu nih yang akan di apa namanya, yang akan di masking di atas muka itu ya, jadi membentuk wajah nanti teks ini. Saya sengaja menyiapkan tidak menulis satu persatu ya, sebenarnya lebih bagus ditulis satu-satu, cuma karena ini tutorial singkat saya siapkan saja, sudah ada di sini. Nah, teks yang sudah saya buat. Nah, ini ya. Nah, ini saya copy semuanya. Nah, saya copy. Oke. Nah, kemudian tadi pilih horizontal tipe tool. Oke, nah ini kita tarik nih dari ujung sini, ujung kiri ke apa namanya, ke kanan paling bawah ya, sampai berbentuk kotak seperti itu. Oke, ininya kita ubah menjadi apa namanya, teks alignnya menjadi left atau ke kiri. Oke, nah ini kita paste
Control plus V. Nah, sampai seperti itu ya. Nah, untuk membuatnya menimbulkan wajahnya ini kita tarik ke bawah. Nah, layar. Nah, jadi dia menyorot layar wajah si teks ini, si tipografi ini, ditiban oleh gambar si wajah itu. Oke, sudah, ini kita duplikasi nih layar teksnya, tekan Ctrl J. Oke, kemudian double klik pada layar indikat layar teks ini dua kali. Nah, sampai dia terblok seperti itu ya. Kemudian ubah PT-nya atau ukuran font-nya menjadi 36 PT. Oke. Nah, dengan move tool pindahkan nih ke atas seperti ini. Nah, sampai si mukanya itu apa namanya? Kita tutup ya. Oh ya, saya lupa. Klik terlebih dahulu pada indikat layer teks sekali lagi. Oke, nah ini ubah nih. Di atas ini udah center text ya. Nah. Udah beres. Nah, sekarang seperti yang ada di apa namanya? Yang ada di contoh. Nah, ini saya apa namanya? Saya pasin dulu biar sempurna. Oke, nah kita cari nih teks yang kira-kira akan kita sorot. Oke, sama pada indikat teksnya, klik dua kali sampai tersorot. Kemudian pilih salah satu teks yang Anda sukai, saya memilih ini nih, cinta ya. Oke ya, kemudian saya ubah PT-nya menjadi kurang lebih 130 PT. Oke. Terus apa lagi ya? Oh, ini saya pindah ke bawah teksnya. Saya melihat nurani itu bagus nih kayaknya nih. Nurani, oke ya. Nurani saya ubah kurang lebih berapa ya? 90 deh. Oke, 90 beres. Kemudian apa lagi ya? Oh, ini mereka sama, kita klik double klik pada indikat layar teksnya. Nah, ini kita sorot lagi nih, mereka kita ubah menjadi 80 PT. Oke, terus apa lagi ya? Nah, kira-kira keren. Oh, kalbu nih di atas. Oke, kita tarik lagi ke atas teksnya. Nah, kita sorot kalbu. Oke, saya ubah menjadi 100 PT. Oke, kemudian apa lagi? Oh, nih ada yang bagus, bunga. Oh, di bawah, di teks yang bawah. Oke, nah untuk mengetahui apa teksnya, indikator visibility-nya nih, yang tanda mata ini dimainkan saja. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan dia. Oke, jika sudah, klik double click sama. Nah, kemudian sorot lagi nih layar bunganya, saya sorot. Kemudian saya ubah kira-kira menjadi 110 PT ya. Oke. Kira-kira apa lagi ya? Gapai. Saya melihat ke 3 gapai. Nah, ini di atas, teks atas. Saya double click lagi. Oke, sorot gapai, kemudian ubah menjadi 90. Oke. Apa lagi ya? Ah, kelihatannya cukup ya, nanti Anda bisa apa namanya? Memilah-milah sendiri teks mana yang ingin Anda perbesar, seperti itu ya, kurang lebih. Oke, nah ini biar bagus saya atur lagi nih. Kotaknya saya atur lagi biar kelihatan lebih cantik ya. Oke. Yang ini juga saya atur. Oh.
kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kan masalahnya masih ada tempat-tempat yang kosong ya. Nah, ini tempat-tempat yang ruang-ruang yang kosong. Nah, ini kita duplikasi lagi nih sekali lagi. Tekan Ctrl J. Oke, sama. Klik pada layer indikat teksnya, double klik. Oke, nah ini PT-nya kita ubah menjadi 30. Oke. Nah, baru kita sinkronkan kan nih. Kita tutup yang masih apa namanya? Masih ada ruang itu. Nah, oke, sudah. Cuma masih ada satu lagi nih yang warna hitam. Ini boleh kita klik lagi. Tekan Ctrl J sekali lagi. Nah, teksnya ya. Nah, kita pasin lagi ke warna yang belum ketutup itu ya. Oke. Ini sampai dia tertutup ya. Iya sih, ini yang tadi yang bawahnya sorot yang teks ketiga kita ubah layarnya menjadi dissolve. Oke, dissolve. Kemudian ini ubah opacity-nya menjadi 94. Jadi dia tidak terlalu nyata, hanya samar-samar. Nah, di atasnya juga sama. Ubah layarnya menjadi dissolve. Kemudian sama opacity-nya 94% kurang lebih ya. Jadi dia tidak terlalu nyata seperti itu ya. Oke, teksnya sudah. Kemudian kita akan membuat membuatnya lebih bagus lagi ya, biar lebih cantik sorot layer nol ya. Secara bersamaan klik kita akan menggabungkan layer-layer yang telah dibuat caranya dengan mengklik Shift Ctrl Alt dan E. Nah, oke ya, sudah digabungkan sehingga menjadi layer 2 seperti ini. Nah, kita akan menambahkan efek filter nih untuk menimbulkan efek artistiknya. Oke, langsung aja kita sorot filter. Nah, filter di tab menu ini, pilih filter galeri. Oke, kemudian pilih apa namanya, cut out ya, sampai dia seperti itu gambarnya. Pengaturannya tidak baku ya, Anda sesuaikan dengan foto Anda sendiri. Teksnya jangan sampai hilang, yang penting dia ada apa namanya, ada seperti percak-percak seperti itu ya. 6 number of levelnya, kemudian edge simplicity nya 1, edge fidelity nya 2. Oke, kemudian oke. Oke ya, nah udah mulai nongol dia kan ya, efek artistiknya. Nah, ini kita ubah layarnya menjadi multiplay. Oke, nah lihat bedanya. Nah, yang tadi. Nah, jadi dia apa namanya, lebih kelihatan lebih pekat ya teks-teksnya itu. Nah, lebih bagus juga. Nah, menghilangkan sisi-sisi yang lebih di pinggir-pinggirnya itu ya. Oke, jika sudah, buat layer baru di atasnya. Oke, kemudian klik edit, fill, use warna black ya. Nah, perhatikan ini foregroundnya, set foregroundnya ini warna putih, jangan warna yang lain ya. Terus backgroundnya warna hitam seperti itu ya, jadi hitam dan putih seperti itu. Jika sudah, klik filter, render, pilih cloud. Oke, kemudian layarnya kita ubah menjadi color dot. Oke, nah dia sampai terang seperti itu ya. Kemudian ubah opacity layarnya menjadi 50% aja, jadi tidak terlalu terang. Tuh, ya. Nah, oke ya, untuk menimbulkan apa namanya, ketegasan warna sejauh ini. Nah, masih ada dua langkah lagi nih. Sama kita gabungkan merge layer, smart layer,
apa menggabungkan layar yang telah dibuat di bawahnya menjadi layar baru ya untuk diedit sama secara bersamaan pada shortcut klik Shift Control Alt dan E. Oke ya, sudah digabungkan lagi layar-layar di bawahnya dan menjadi layar 4 seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan filter sekali lagi nih. Filter, blur, oke, pilih motion blur. Oke, nah, angle-nya 86 derajat ya, kurang lebih. Kemudian distance-nya 5 saja. Kemudian klik OK. Nah, kita ubah layarnya menjadi soft light. Nah, sampai dia cenderung terang seperti ini. Nah, opacity-nya turunkan nih. Jadi kurang lebih 37% saja. Oke, ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir kita buat fill adjustment layer di bawahnya, klik adjustment layer. Oke, tambahkan hue saturation. Oke, saturationnya kita turunkan nih sehingga warna kuningnya agak menurun, jadi tidak terlalu kuning. Nah, cukup dan beres, selesai. Gampang ya, jadi Anda silakan mencobanya sendiri di rumah ataupun dimanapun Anda bisa mencoba trik ini ya, Bro Injis. Oke, kita lihat detailnya. Nah, asik ya, gampang ya. Oke deh, terima kasih sudah menyaksikan video tutorial singkat cara membuat efek tipografi wajah yang artistik ini, Bro Injis. Selamat mencoba. Dan jangan lupa untuk langganan video tutorial untuk mendapatkan update video tutorial Photoshop terbaru ya, Bro Injis. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sekali lagi, Bro Injis, dan salam.